Siska ditangkap karena kasus narkoba di kawasan Pasir Putih, Kota Bandung pada Senin 23 Mei malam. Saat ini suami Richard Novisa diamankan di Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan. Kabar penangkapan Gary Iskak dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gary ditangkap di sebuah rumah. Iya benar, Gary Iskak ditangkap, ujar Ibrahim Tompo kepada wartawan lewat pesan singkat pada Selasa 24 Mei sore. Ibrahim Tompo memastikan, aktor berusia 48 tahun yang belakangan ini terlihat religius itu diamankan karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Selain Gary Iskak, polisi juga turut amankan beberapa orang lainnya. Total ada 5 orang yang diamankan termasuk Gary Iskak, ucapnya. Gary Iskak ditangkap Satbit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar usai pesta narkoba diduga jenis sabu di Jalan Pasir Putih. Sayangnya polisi belum bisa memberikan keterangan secara detail soal kronologi penangkapan Gary Iskak.